已經好似大條啲㗎。係啊，一堆堆㗎咯，應該係。我揾位。Okay guys, so hari ni kita ubah tempat dah. So tempat kita hari ni macam ni. Kita jumpa petang tadi ada member jumpa banyak talapia. So sekarang kita tengok pun memang banyak anak-anak talapia lah. Tapi foto yang member saya bagi tu talapia tu agak besar lah juga. That's why malam ni kita target talapia. So tak lain tak bukan kita bersama dengan Peter sekali lagi ya. Hai Peter kat bawah. Hello Peter. Hai. Hai, mantap-mantap lagi ya malam ni. Harapnya macam tu lah. Okay. Tapi nampak ikan kecil sajalah banyak. Ha, kalau anda boleh nampak lah, saya try zoom lah. Ha. Hey. Ha, nampak tak ikan? Banyak oh. Anak kecil-kecil lah tapi semua kecil-kecil. Nampak tak ikan? Ha, nampak? Kan? Yang mana yang besar punya kita kena carilah lubuk dia. So petang tadi dia main-main air kat sebelah ni. So sekarang dah malam lah. Tak tahulah kita try sana lah kot. Ini air dalam tu kan. Baik. Okay, so hari ni kita try ya mancing guna ni panggil apa lah. Jaring lah. Ni pun first time lah Sean guna. Tak tahulah ni panggil apa. Jaring lah. Pemancingan, cara pancing. Cara sangkut lah. Kita try lah. Ha, ni Peter kat bawah sekarang. Ha. Kita target sini ya. Longkang ni. Sungai ke longkang tak tahu lah panggil apa. Cara pancing jaring. Yang tunggu berapa lama? Saya dah tunggu dah. Saya dah tunggu. Oh, Peter kata kena tunggu lah. Buang jaring bawah tu, lepas tu tunggu. Tunggu dia renang, boleh sangkut lah. Baru dapat. Ini first time lah, saya pun tak pernah main jaring-jaring ni. Kita conventional punya lah. Main cacing ke, cengkrik ke, belalang ke, itu biasa lah. Ini kena pakai jaring-jaring ni, memang first time lah. Spot lah kalau nak dapatkan ikan talapia untuk buat umpan ikan baung ke apa lah, boleh lah best sebab ikan dia kecil-kecil ya. Tengok lah ada tak ada kau ya lah pandalaya leh aw. Okay dapat tapi tak tahu ikan apa, harap-harap bukan ikan bandar air. Wah, banyak juga eh. Wah, talapia weh. Tapi kecil lah. Ini nak buat apa? Goreng pun tak cukup lah. Goreng pun tak boleh. Mantap ke tak mantap? Mantap. Talapia dapat ikan target tapi kecil-kecil. Okey, tak apa kita buka dulu nanti kita sambung balik. Ayuh. Eh, sihat dia. Kecil ni. Video lo lai jin ni tu sen lah. Dia kau sawji ya. Sam go. Sam je lah. Tiga jari. Dua jari. Ini kecil sangat lah ini. Ini masih okey lagi lah. Kita simpan lah, kita simpan. Time kita balik baru kita release ke macam mana lah kita tengok. Dapat ikan target tak sampai 5 minit lah. Tapi kecil sangat. Okay, kita sambung nanti. Okay, pancingan kedua, kali kedua. Ada ke? Ada ni oh, contoh ni oh. Bukan ni oh, jika dong si. Dia jangan buhi ton lah.
Salah hilang. Ada ga? Tidak ada. Oh, satu lebih besar. Satu. Satu ni pun kecil. Semua sini macam kecil-kecil lah. Ini korang panggil apa lah? Siput apa lah? Dulu ayah saya pernah bela, tapi dia warna kuning punya. Tengok banyak orang sini. Dari hitam pun ada. Saya pun pernah makan, tapi tu yang bela punya lah. Ini dia. Korang panggil ni siput apa? Siput apa ni? Rasa dia okey juga tau. Tapi yang bela lah. Ini dia punya kotor lah ni. Apa korang panggil dia ni? Rasa dia sedap lah. Saya makan. Hey, 卡到东西了 卡到东西了 sangkut. Ok, disebabkan sangkut dah, so kita punya barang itu jaring pun dah hilang dua, sangkut bawah tu. So kita dapatlah beberapa ekor anak ikan je. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. Ada 5 ekor je. Yang kecil lah, ni pun kecil. So kecil-kecil ni kita lepas sajalah, tak guna lah. Kalau dapat sebakul tu boleh lah lagi. Kita fikirkan nak buat apa kan. Ini lepas sajalah. Sama ada kita try ke spot yang lain ataupun kita berakhir lah pemancingan hari ni ya. Sebab petang tadi memang nampak lah ikan besar, tapi malam-malam ni tak nampak lah ikan di mana. Yang kita try sangkut-sangkut ni pun ikan kecil je. Dan jaring yang ataupun jala yang kita gunakan tu tak tahulah panggil apa pun dah sangkut dua kat bawah ni. Lepas tu kena guna tali yang kuat lah. Tapi kita pakai yang 15 pound saja, so memang putus lah. So di bawah tu disangkut. Tak gunalah, kita try lagi di sini ya. So kita tukar spot ataupun kita berakhir lah video pada kali ni. So terima kasih ya kerana sudi bersama kami ya. Alright, itu sahaja daripada saya. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel kami. Alright, bye bye.